시범하죠. Oke, kali ini saya datangkan 4 paper bag dengan 4 warna yang berbeda. Oke? Ada warna hijau, merah, gold, dan biru. Mau tetap box? Apa? Atau ganti ke paper bag? Paper bag. Pindah? Iya. Boleh? Mau warna apa? Biru. Biru? Iya. Yang paling ujung? Iya. Deal? Deal. Deal! Oke. Dari box pindah ke paper bag yang warna biru. Ya, kita buka paper bag hijau. Yang hijau isinya adalah 3, 2, 1. Alia gak dipilih sih, gagal sudah mendapatkan uang tunai senilai 75 juta rupiah. Wadidaw! Pak Eko. Yes, Pak. Lagi puasa, Pak Eko? Enggak, Pak. Suaranya kecil banget. Berapa duitnya, Pak Eko? 75 juta rupiah, Pak. Tetap yang biru atau ganti lagi? Tetap biru. Tetap? Deal. Deal. Oke. Kita buka satu item lagi. Paper bag merah kita buka. Isinya adalah 3, 2, 1. Juta secara nilai adanya di paper bag merah ini ada yang terbilang fantastis di atas 100 juta nilainya, silakan dibawa. Jangan buru-buru dalam mengambil keputusan. Sisa 2 box, yang baju pink, baju hijau, atau 2 paper bag yang tersisa gold dan biru. Hijau, biru apa hijau? Oh biru. Tapi cowok-cowok ada yang hijau, Mbak Sumi hijau, Mbak Nurul biru, Mbak Ling biru. Bingung nih. Kita buka yang box baju warna pink. Dong. Isinya adalah 3, 2, 1. Bali yang gak dipilih sih, kakak sudah dapatkan drone senilai 7.909.000 rupiah. Wadidaw! Isinya masih ada ya? Sisa 3. Songnya belum kelihatan, jadi hati-hati. Biru, gold, atau box baju hijau? Tetap biru deh. Deal. 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 Okay. Paper bag biru atau uang 6 juta? Hati-hati. Jangan buru-buru aja. Pikirin dulu. Jadi box enggak. Deal. 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 Oke. Okay. Alia
berhenti bermain dan pulang dengan 9 juta rupiah. Bukan hadiah yang kecil. Kita buka yang tersisa, ada 2 paper bag dan 1 box. Kita buka box dulu. Box ini tadi sempat dipilih sama Alia. Isinya adalah 3, 2, 1. Zong. Alia untuk yang dipilih karena isinya adalah Zong. Kita buka yang gold sekarang. Gold tidak dilirik, isinya adalah 3, 2, 1. Ke tirai 3. Tirai 3. Apa ya kira-kira ya? Mari kita buka. 3, 2, 1. Dahlia, untuk adik pilih karena isinya ada langsung. Ternyata tirai 3 isinya Zong, berarti harusnya yang biru itu sesuatu yang istimewa. Kita buka. 3, 2, 1. Alia kenapa ditolak? Coba lagi. Sudah dapatnya 2 unit motor sekaligus nilai 133.800.000 rupiah. Wadidaw! Harusnya sesuai harapan dari Alia, yaitu memenangkan hadiah utama. Dan benar sekali, hadiah utama di permainan hari ini untuk permainan yang pertama adanya di paper bag biru yang sempat dipilih. Nilainya berapa, Pak Eko? 133.800.000 rupiah, Pak! Ini hadiah utamanya. Sayang sekali ditukar dengan uang tunai 9 juta rupiah untuk dibawa pulang oleh Ali. Ada 4 warna, mau pilih warna apa? Teo? Yeah. Teo! Kuning katanya. Kenapa emang? Kok kuning? Ya kan Bu Dina cewek, siapa tahu kuning ini emang bagus. Oke, kita buka dulu yang tidak dipilih. Pink kita buka. Isinya adalah 3, 2, 1. Bu Dina gak dipilih sih, karena sudah dapatkan uang tunai senilai 15 juta rupiah. Wadidaw! Yang pink isinya uang tunai 15 juta. Mau tetap yang kuning apa ganti? Mau tetap kuning apa ganti? Kuning, merah, biru. Merah. Mbak Ulfa merah. Mbak Fitri merah. Mbak Dede kuning. Merah. Mereka antara merah dan kuning. 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 Deal. 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 Kita buka yang biru. Biru gak dilirik. Isinya adalah 3, 2, 1. Ke tirai 1. Tirai 1. Mau bunga kuning apa pindah ke tirai 1? Kuning. Kuning, oke. Kuning. Ya. Ibu kenapa pilih kuning sih? Karena aku emang suka warna kuning. Oh gitu. Emang ibu suka warna kuning? Emang warna favorit? Jadi gini kelakuan kamu di belakang aku? Kelakuan si kucing garong. Enggak, aku. Ini aku bisa jelasin, aku bisa jelasin. Kita tuh udah mau nikah. Kamu kok masih... Tolong bantuin ngapa mas? Tolong. Saya gak kenal, saya gak ikut campur. Kita tuh udah mau nikah. Kamu kok kasih bunga ke cewek lain? Apa? Jadi aku bisa jelasin. Iya, coba jelasin. Mbak, katanya demennya sama yang lebih tua.
Kalau nggak percaya tanya yang lain, benar kan? Mbak, aku bisa jelasin. Coba jelasin, coba. Aku bisa jelasin. Iya, coba jelasin. Bisa jelasin. Jadi begini. Apa? Pas aku datang. Kamu bilang sama aku kalau udah mau nikah tuh gak boleh deket-deket, katanya Pak Mali. Itu alasan supaya kamu bisa deket-deket sama dia. Jangan kan? Pegang aku dong, jangan pegang aku dong. Jadi sebenarnya udah mau kawin? Iya. Boong, dia udah ketemu sama keluarganya tuh. Foto buku nikah, bajunya udah putih-putih. Kok kamu gitu? Aku gak ada apa-apa beneran. Jangan mau sama dia, mending sama saya. Bapak anak kelima, Pak. Ingat. Mau aja. Udah, aku gak mau lagi sama kamu. Aku balikin cincin yang kamu kasih. Cincinnya gede banget nih cincin. Ya udah Pak, nggak jadi kawin sama dia. Nggak ada batang akar pun jadi. maksudnya ya, bagaimana tuh? Ya ini kan cincin daripada sayang kan ya. Coba aja suruh pilih Mbak Dina, siapa tahu Mbak Dina juga mau cincin. Oh gitu. Taruh di situ. Ya udah. Mau tetap bunga kuning atau pindah ke salah satu cincin? Boleh tanya dulu nggak keluarga? Apa nih? Karena kita kompak, datangnya rame-rame, jadi minta kuning. Bunga kuning. Ya. Deal. Dia gak mau cincinnya. Bagus, cucu-cucu gede bener, Pak. Ya. Ini orang aja bisa masuk, Pak. Kita buka salah satu cincin kalau begitu. Yang merah. Isinya adalah 3, 2, 1. Bunyi udah gak dipilih sih. Kakak sudah dapatkan logam mulia 50 gram senilai 50.270.000 rupiah. Wadidaw. Logam mulia isinya beratnya 50 gram, 50 juta harganya. Tetap bunga kuning atau ganti? Masih ada bunga warna merah, tirai 1, dan cincin biru. Mau kemana lu? Itu ngajakin tadi, yang cewek barusan ngajakin jalan. Gampangan banget. Mau yang mana? Tetap kuning. Deal. Oke. Kita buka yang bunga merah sekarang. Isinya adalah 3, 2, 1. Budina gak dipilih sih. Kakak sudah makan satu unit sepeda senilai 7.500.000 rupiah. Wadidaw. Oke. Lagi-lagi hadiah. Sisanya ada bunga kuning, tirai 1, dan cincin warna biru. Gak apa-apa, pegangin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap kuning. Deal. Oke. Kita buka cincin yang biru sekarang. Tiga. Bukannya bareng-bareng dong kita.
dua, satu. Budi nak dipilih sih, kakak sudah mendapatkan tiga unit motor sekaligus senilai 104.400.000 rupiah. Wadidaw! Ada tiga. Warnanya kuning, warna favoritnya dia. Harganya? 104.400.000 rupiah. Silakan nih, Pak. Dan ini membuktikan dari dua cincin yang tadi dibawa, ternyata dua-duanya isinya adalah hadiah, ya. Oke, sisanya tinggal dua, kuning dan tirai satu. Ada yang bilang tirai, oh tirai sekarang. Pindah. Kuningnya nggak jadi. Nggak jadi. Deal. 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 Mau tirai atau uang 6 juta? Yakin? Bismillah. Kalau 10 juta? Buka yang kuning sekarang. Kuning tadi sempat dipilih, isinya adalah tiga, dua, satu. Budi ditolak sih, gak sudah dapatkan dua unit motor sekaligus senilai 75.550.000 rupiah. Wadidaw! Yang kuning udah bagus. Udah bagus. Malah tergoda buat pindah. Harganya? 75.550.000 rupiah, Pak. Yang tersisanya tirai satu yang dipilih oleh Budina. Mau tirai satu atau 10 juta yang tadi? Tirai satu. Rp10 juta. Deal. Rada kecewa ya, karena begitu tahu bunga kuningnya gede banget. Kecewa banget. Kecewa banget. Tapi paling nggak pulang masih bawa hadiah 10 juta rupiah ya. Tirai satu yang tersisa dari permainan ini isinya adalah 3, 2, 1. Budi tidak dapat ditolak coba. Kita sudah mendapatkan dua unit motor sekaligus senilai 36.816.000 rupiah. Wadidaw! Songnya nggak ada. Di permainan kali ini nggak ada songnya. Sayang sekali. Lanjut atau 14 juta? Songnya bisa di sini, tapi bisa juga yang ini.
Pikirin aja dulu, nggak usah buru-buru. Mau diskusi sama teman-teman juga boleh, Mas Lukman, silakan. Yakin, yang mana? Ini. Yakin. Soalnya dia udah banding dua, kita kalah dua. Ini ambil. Ambil. Lanjut. Ambil. Enggak, saya tanya. Bang Edo yakinnya yang mana? Bismillahnya. Yakin. Bang Edo. Yakin. Duit. Ya. Kayaknya seru banget ngobrolnya. Ambil aja. Kalau benar gimana? Kalau mau ambil boleh karena saya udah nawarin. Tapi kalau benar gimana? Rp125 juta. Deal. Apa? Lanjut. Duitnya gak jadi. Gitu dong. Jauh ini sama itu mah jauh. Bentar. Kalau mau lanjut boleh, sekarang saya... Kan tadi terakhir bilang lanjut, kalau mau lanjut boleh. Tapi apakah udah dipikirin, kalau seandainya salah, nolak 14 juta lumayan juga sih. Selalu pikirin dari kedua sisi. Kalau kiranya duit segini ikhlas buat ngelepasin, lanjut, ayo. Tapi masalahnya ini juga gede juga. Duit. Lanjut apa enggak? Dia mau ambil katanya. Lanjut. Duit. Lanjut. Pusing. Lanjut. Banyakan yang lanjut. Duit. Yakin? Kalau bener gak sayang. Deal. Oke. Mas Lukman pulang membawa uang 14 juta. Kayaknya hatinya memang ragu. Kelihatan dari raut wajahnya. Kita lihat satu dulu ya. Oke, kita lihat satu. G kita buka. Kalau ini muka saya berarti harusnya peluangnya masih ada. 3, 2, 1. Wah jadi gak? Harapan masih ada. Tapi resiko juga masih ada. Karena zongnya bisa ini. Pertanyaannya, mau lanjut main gak? Lanjut! 14 jutanya balikin. Yakin? Deal! Nih. Kan ini udah 50-50. Biar gamblingnya lebih berasa, mau lanjut atau 20 juta? Ah.
Kalau bener, lanjut dan bener, happy-nya luar biasa. Tapi kalau lanjut dan salah, nyesek juga 20 juta. Biar rasanya... Ayo, ini masalah mental. Ini udah mimpi, dengerin dua. Udah mimpi, tahu dulu. Ini angka dia yang mimpi, dia yang tahu soalnya ada yang demam. Iya, tahu lah yang mimpi. Ini udah mimpi. Kita aja. Dah, mundur lagi. Udah yakin? Kalau bener gimana? Anda kerjanya bagian apa? Bagian produksi, quality. Oh, quality control. Di pabrik? Iya, pabrik bisa. Pabrik apa? Pabrik mie. Pabrik mie? Mie. Bukankah alangkah lebih keren besok masuk kerja naik mobil baru. Resikonya kalau salah kan besok jadi ceng-cengan sekantor. Hasil diskusi saya ambil duit. Yakin? Yakin? Deal. Deal! Oke, selamat Mas Lukman kali ini pulang bawa 20 juta. Kalau dibeliin mie instan sih dapat berapa dus itu ya. Tapi kalau pulang bawa mobil, kira-kira benar apa salah itu? Jangan-jangan B adalah benar. Nah. Jong. Oke, kita lihat ya. Harusnya Mas Lukman bawa pulang mobil apa enggak? Kalau lanjut. Kartu terakhir. Pilihan Mas Lukman adalah 3. 2. 1. Benar. Wah, jadi kayak Mas Lukman kenapa enggak lanjut coba? Enggak sudah dapatkan satu unit mobil senilai 125 juta rupiah. Wadidaw! Sampai 4, pilih 1. Saya pilih angka 3. Deal. Oke. Okay. Nomor 3, mari kita buka. 3, 2, 1. Hadiah. Nomor 3, okay. Hadiah Pak Jaya. Selamat, Anda mendapatkan uang tunai senilai 3 juta rupiah. 3 juta, lumayan. Lumayan. Mau lanjut lagi atau bawa uangnya pulang? Lanjut. Tapi 3 jutanya dihangusin, gak apa-apa. Lanjut. Deal. 5 sampai 9 sekarang pilihannya. Saya pilih angka 7. Deal. Oke. 7. Apakah isinya juga hadiah? 3. 2. 1. Hadiah. Nomor 7 hadiah Mas Jaya. Selamat, Anda mendapatkan TV senilai 4.990.000 rupiah. Dapat TV. Mau bawa pulang TV-nya atau lanjut lagi? Lanjut. Deal. Oke. Okay. 10 sampai 15.
saya pilih angka 11. 11. Deal. Deal. 11 kita buka. 3. 2. 1. Hadiah. Nomor 11 hadiah Mas Jae. Selamat Anda mendapatkan mesin cuci senilai Rp6.759.000. Lanjut lagi atau bawa pulang mesin cuci? Harganya 6,5. Cukup. Cukup. Yakin? Yakin. Deal. 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 Oke. Okay. Bawa pulang mesin cuci harganya 6,5 jutaan kurang lebih ya. Kalau seandainya lanjut mau pilih nomor berapa? Nomor pilih 20. 20. Kalau lanjut dan pilih nomor 20, apakah sebenarnya 20 isinya hadiah juga atau bukan? 3, 2, 1. Hadiah. Kalau lanjut pilih nomor 20, yang kakak sudah dapatkan uang tunai senilai Rp7 juta. Sayang banget. Sayang banget, harusnya bisa nyampe ke level 4 dan ini penentuan untuk bisa cari hadiah utama yaitu di level 5. Seandainya lanjut lagi, mobilnya di nomor berapa? 24. 24, oke. Kalau 24 saya bilang masih salah. 29 hampir. Kalau 29 hampir, karena mobilnya adalah satu angka setelah 29, yaitu 30. Nomor terakhir, 3, 2, 1. Mari kita buka, itu dia. Kalau lanjut di nomor 30, ya kakak sudah dapatkan hadiah utama kita hari ini. Satu unit mobil senilai 226 juta 200 ribu rupiah.